Assalamualaikum. Halo buat semua para YouTuber, ada video terbaru nih judulnya kata-kata status wa kekinian. Simak video ini sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan info terbaru ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kata-kata status wa kekinian. Jika seseorang yang kamu cintai pergi tanpa alasan, maka jangan biarkan dia kembali dengan penjelasan. Kepadamu senja kutitipkan malam. Sampaikan untuk sang rembulan malam, bahwa aku di sini sangat memendam rindu yang teramat dalam. Ajari aku yang sangat tanpa membenci, nanti aku ajari bagaimana cara mencintai tanpa dihargai. Pandanglah kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi, bukan iri hati. Belajarlah dari zombie, walaupun dia makan orang, tapi dia tidak pernah makan teman. Di dekatmu aku merasa nyaman sampai diriku lupa bahwa kita hanya sebatas teman. Jangan berharap lebih, kamu bisa saja ditakdirkan bertemu, tapi belum tentu ditakdirkan untuk bersama. Duduklah bersamaku, akan kuceritakan segala hal kecuali perpisahan. Kesulitan itu seperti air keruh, bersabarlah, jangan mengaduknya karena sebentar lagi akan menjadi jernih. Senyum membuat kita bertambah manis, doa membuat kita bertambah kuat, sedekah membuat kita bertambah kaya, sayang membuat kita semakin dihargai. Dari waktu kita belajar, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus diikhlaskan. HALLO, gimana cerita hari ini, sangat memuaskan buat semua YouTube ya. Bagi yang suka video saya, minta dukungannya ya di SHARE. Like, SHARE, komen, subscribe. Teruslah berbuat baik meski tak dikenal orang-orang, selayaknya jantung dia tak terlihat, namun terus berdenyut memberikan kehidupan. Tak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu terlihat bercahaya, tak perlu memberikan orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik. Waktu terasa cepat bagi yang bahagia, terasa lambat bagi yang tersiksa, terasa sesak bagi yang menunggu, terasa lama bagi yang menanti. Jangan pernah menyesal karena mengenal orang lain dalam kehidupanmu, sebab orang baik akan memberimu kebahagiaan. Orang yang buruk akan memberimu pengalaman, dan orang yang jahat akan memberimu pelajaran. Orang yang paling cepat dalam minta maaf adalah orang yang paling berani, orang yang paling cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat, orang yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling bahagia. Ukirkan senyuman pada yang membenci, doakan kebaikan untuk yang memusuhi, berikan perhatian bagi yang menyayangi, maafkan mereka yang pernah menyakiti.